Kayak ke arah lagi ke depan lagi. Masya Allah Bu, Pak. Lihat ya anak ini. Pelukannya erat banget kan. Habis menghafalkan bait-bait Quran, dia tengok ke belakang, ternyata ayah bundanya ada di situ. Setelah melafalkan bait-bait Al-Quran, ada satu anak lagi santri dari Jambi. Dia menghafalkan ayat Al-Quran sampai berlinang air matanya. Karena dia punya harapan, punya impian, ingin bahagiakan orang tua yang di belakangnya. Bapak ibu bisa melihat gak? Ayahnya dia berlinang air matanya. Dia mengatakan, ya Allah nak, ayahmu ini tak bisa baca Al-Quran sepertimu nak. Anak ini dilepas, diikhlaskan oleh orang tuanya. Dia percaya terhadap pondok, dia amanahkan terhadap pondok. Tak pernah dia jenguk, sampai dia jenguk mungkin hanya beberapa saat, karena dia percaya terhadap pondok. Di akhir haflatul tahrij, dalam acara prosesi wisuda hari itu, nampak kebahagiaan tiada tara dari seorang ayah dan ibu yang nampak hari itu. Kenapa anak munculkan? Karena keluarga adalah sumber energi. Santri yang hadir di Bait Tauhid adalah sumber energi untuk keluarga yang di rumah, betul? Karena sang buah hati ini mutiara terindah bagi Anda Bapak Ibu. Hari ini semuanya hadir, senang banget santrinya. Karena apa? Tak terasa. Kayaknya dulu anak-anak ini masih TK Ustaz ya. Kayaknya anak-anak ini dulu masih pakai baju merah putih SD, pagi-pagi dia pamitan kepada ibu dengan tas barunya. Tapi sekarang anak ini suka atau tidak suka, perubahan sudah terjadi Bapak Ibu. 10 tahun yang lalu anak ini gak secakep dan serapi hari ini. 10 tahun yang lalu kalau Anda melihat dulu sebelum masuk ke Bait Tauhid, anak-anak ini nih, anak-anak mungil-mungil ini nih yang keren-keren ganteng-ganteng, kalian jujur pasti kalian dulu sebelum masuk ke Bait Tauhid pernah menggunakan kostum kebanggaanmu hari itu kayak gini kan? Bu, pernah enggak ngasih kostum? Lihat anaknya kayak gini. Iya kan? Tuh, emaknya katanya. Tuh, heboh. Kalau kayak gini heboh nih, di mana-mana nih. Hei, nak, jujur, brother. Cu, yang pernah pakai kostum kayak gini, angkat tangan. Tuh, semua. Emaknya yang ngasih sarung. Anak hari ini berbeda, Bapak Ibu. Saya beberapa kali kesini ke Bait Tauhid belum pernah saya temukan anak-anak yang kostumnya kayak gini ya. Mereka kostum di luar hampir kayak gitu semua. Hei ayah bunda, masa-masa anak sekarang gak tahu apa hubungan di antara dua benda ini. Dulu primadona banget dua benda ini. Siapa bapak ibu yang tahu apa hubungan di antara dua benda ini? Ada yang tahu? Bapak ada yang tahu? Tuh, Bapak udah mulai tuh. Apa hubungan di atas dua benda ini? Ada yang tahu kah? Apa, Bu? Tuh, si Ibu mah tahu. Hei, nak. Andaikan saya tanya kau, nak. Apa hubungan di atas dua benda ini? Pasti kau bilang, Pak Chandra, kalau yang bawah itu pensil aku tahu. Kalau di atas aku tak tahu. Tapi orang tuamu yang pernah hidup di zaman jahiliyah. Kaset, ya Pak ya. Jagonya. Muter lagu pakai pensil, brother, nggak pakai komputer kayak zaman wayahkil. Iya, ibu ya, sih lagi nostalgia sih ibu. Di mana-mana tuh bu, udah materi ini rame. Sok nostalgia lagi. Uji kekompakan Bait Tauhid. Mau anaknya, mau orang tuanya, sama.
Masa TK mereka bangga dengan lukisannya masing-masing. Padahal lukisan anak TK gak pernah berubah dari dulu. Lukisan anak TK itu yang pertama apa? Ada dua gunung pinter. Di atas gunung ada apa? Di samping matahari ada apa? Di depan gunungnya ada apa? Di samping sawah ada apa? Ini kan yang kalian maksud. Dulu bangga banget kan dengan kostummu. Dulu bangga banget dengan pakaianmu. Dan lukisan yang kau pakai. Perubahan ini gak pernah berhenti Bapak Ibu. Kenapa hari ini kami di-invite oleh generasi Bait Tauhid? Biar kita hijrah jemaah. Kalau pola pikir wali santri sama dengan 10 tahun yang lalu. Tarik aja anaknya. Gak perlu mesantri di sini. Karena masuk ke alam pesantren Bait Tauhid. Biar mereka speednya lebih cepat dan bisa belajar lebih banyak. Kalau pola pikir santri sama dengan waktu kau di TK, nah berarti kau belum dewasa. Nah, saatnya kita hijrah, jangan sampai potensi kita sama. Yuk teman-teman, hijrahnya manusia dari masa ke masa. Dulu anak-anak ini masih kecil-kecil, tak pernah terpikirkan untuk masuk pesantren. Ayah bundanya berdoa saat anak itu masih dalam janin sebagai rahim di rahimnya. Doanya enggak pernah putus dari doa ini. Apa doanya? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Lahirlah buah hati yang kau rindukan. Nih, anak-anak keren-keren ini. Semua pernah belajar. Tiba-tiba setelah itu lahirlah buah hati yang kau bangga ini. Siletkah dia? Kapakkah dia? Kelebihan dan kekurangannya? Hadza min fadli rabbina. Andaikan hari ini setelah acara nih, hey, para wali santri semua kumpul di depannya di lapangan ya. Santrinya juga kumpul. Nanti Pak Happy akan ngasih hadiah. Tolong nanti bersaf ya. Jangan sampai ada yang berebut ya. Hadiahnya tolong dijaga. Ini kasihkan hadiahnya untuk orang tua ya. Pasti kalian bilang, Pak Happy saya penasaran apa hadiahnya. Ini hadiahnya nah ya. Untuk wali santri betawin. Khusus Jumat berkah. Ini hadiahnya. Pasti kalian bilang, Pak Chandra, apapun hadiah yang kau berikan, apalagi di Bait Tauhid, kami akan terima. Kelebihan dan kekurangan mobil itu akan saya jaga, Pak Happy. Nanti kalau Pak Happy datang lagi ke Bait Tauhid, saya akan laporan, Pak Happy, itu mobil yang aneh itu masih ada di tempat kami.